Alright, hello ninge no minasan, welcome back to Nobrian Sobat do Ike Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk LBR. Yes, Legends Battle Royale ya. Belum daily pak. Kita lihat, edisi kali ini kalau nggak salah Frieza Saga ya. Yes. LBR. Sini. Kalian bisa mendapatkan 10 tiket tiap hari. Ya, jangan lupa untuk login dan masuk ke PvP stream. Terus untuk main kalian harus stay atau berjaga-jaga atau mantengin di waktu-waktu di sini ya. Jam 2 pagi sampai jam 6, jam 8 pagi hingga jam 12, jam 5 sore hingga jam 9. Ini kalian bisa pilih salah satu sesuai dengan waktu kalian. Dan hindari untuk waktu-waktu di mana orang Asia atau area di bagian kalian tidur ya. Baik, contoh kalian tinggal di Indonesia ya, jangan main di subuh-subuh pak, nanti jarang yang ketemu. Temunya orang Amerika itu nge-lagnya luar biasa pak, pusing ya kadang-kadang. Di sini juga untuk battle-nya kalian harus menggunakan Frieza Saga karakter, dan special rules adalah Dragon Ball Chance Down. Walaupun ini hoax nih, ini persentase kita nggak tahu. Walaupun demikian, bisa aja satu kali combo kalian di Rising Rush atau kalian yang meraih Rising Rush ya. Untuk hadiah paling penting adalah Chrono Crystal. Message juga GG di sini. Paling metanya akan banyak sekali karakter Frieza Saga sih. Untuk shop di sini paling penting adalah Chrono Crystal. Kalian harus menang 6 kali minimal ya. Karena kalian bisa dapat 300 Chrono Crystal di sini ya. Very good, very important. Dan kali ini kita akan bahas-bahas untuk karakter Jin the Power ya. Jadi karakter yang bisa kalian pakai untuk event kali ini, episode Frieza Saga kan, Frieza Hand ya. Jadi ya, karakter-karakter untuk elemen tertentu untuk Frieza Saga yang the best untuk elemen biru sekiranya menurut saya ya, btw Frieza ini bagus hingga sekarang untuk damage ya. Lalu Namekoku very very strong, free to play Namekoku ini juga very very strong. Namun yang the best of the best untuk karakter di sini adalah Frieza Revive. Banyak sekali orang yang akan pakai karakter ini sih, yakin saya pak. Frieza Revive is one of the best. Elemen green atau elemen hijau di sini yang the best mungkin adalah Kaioken di sini ya, one of the best kayak karakter yang bisa kalian pakai. Nomor 2 kalian bisa gunakan karakter seperti free to play Abdul dan juga apa ini, Munre ya. Ya begitulah, ini free to play 2 ini bisa kalian pakai. Plus ini Goku bagus ini pak, walaupun belum saya showcase ya. Ini cukup kuat, Tournament of Power very strong juga. Jadi silahkan pakai, silahkan. Namun yang the best adalah Zenkai Goku ini the best. Dan untuk bench ini the best, dua ini untuk damage ya, bench ya untuk cadangan. Untuk elemen purple atau ungu the best di sini mungkin agak sulit ya, karena beberapa karakter ini cukup setara. Terus main adalah Ginyu, Kirin, Hitane Hanabida, Vegetara dan juga free to play. Jadi ini setara semua. Namun yang bisa saya bilang the best itu mungkin ada Kitane Hanabida ini ya. Ini damage-nya lumayan pak, tinggi pak. Saya showcase ini bahkan lebih bagus dari Super Saiyajin Goku Ultra ya. Secara damage, secara kemudahan untuk dipakai, green card-nya bisa ngasih card draw speed. Ini GG. Untuk kalian yang menggunakan Namekoku atau Goku karakter lain, kalian bisa gunakan Krillin untuk death buff. Ini very very strong, nanti ngamuk karakter Goku kalian. Ataupun Ginyu ini juga GG. Dengan equipment Ginyu yang baru ini so very very strong. Ini juga free to play, ini juga sangat sangat bagus. Elemen kuning, saya belum naikin level. Ini kuning ya, the best adalah free to play Goku di sini ya. Sekiranya the best, selanjutnya adalah Oreni Korosareru Beikinanda untuk kalian yang malas ketemu dengan endurance. Ini dia, ini pasti banyak yang pakai juga kemungkinan.
untuk menerima Rising Rush. Jadi kemungkinan orang akan membuat tim yang menjijikan, yaitu double revive plus endurance. Wow. Lalu ini Frieza Desuyo, ini untuk karakter yang mendapatkan equipment baru, very strong juga. Dan yang terakhir adalah free to play karakter seperti ini ya. Namun untuk free to play the best adalah Goku ini. Dan untuk yang lain ya, ini bisa pilihan. Yes, ini bisa pilihan. Untuk yellow ya, untuk merah kali ini ya. Merah sendiri sangat-sangat sedikit sih sebenarnya. Ya, literally kalian bisa gunain karakter seperti ini, Goku ataupun Abdul yang punya endurance, ini very very strong juga. Jadi kalian bisa bikin tim triple annoying ya. Abdul plus Frieza plus satu lagi revive Frieza. Itu enggak ada damage-nya tapi. Kalian minimal harus bawa satu karakter damage. Sebagai contoh adalah Kaioken, ini the best untuk damage kali ini ya. Karakter yang terbaik untuk damage adalah ini. Kalau enggak ya free to play Goku ataupun Namek Goku sebagai last man standing itu juga GG. Gitu. Itu sih. Dan juga ini Raspberry very strong juga untuk blast damage, bisa Gatling Gun ya. Very very strong. Itu sih. Untuk Namek Goku Ultra ini agak saya tidak menyarankan ya. Tapi bisa kalian pakai dengan Zenkai Boost seperti ini. Jadi kalian bikin full Saiyan ya. Itu agar memperkuat Goku ini. Seperti Zenkai Boost ini dan lain sebagainya. Itu sih sekiranya untuk bahas-bahas karakter yang bisa kalian pakai untuk cara ambil apa namanya tiket di sini ya. Yes, saya baru punya enam tiket ya di sini, 3 kali login ya. Jadi silahkan kalian battle, tapi kalau bisa sih ya menang 6 kali ya. Dan ada cara curang sih sebenarnya, tapi menurut saya itu curang karena kalau kalian kalah lalu DC itu kalian dapat tiketnya kembali ya. Mungkin nanti kalau pas angket ada nanti saya tulis ya, karena orang banyak yang over apa namanya abuse itu, walaupun kalian tidak bisa main satu hari ya, tapi next day bisa. Jadi saya sarankan ya, kalau kalah aja ya, biar kalian makin bagus dalam bermain. Kalau gitu kan kalian kayak orang-orang yang korupsi sih. Curang itu kan kecil atau besar itu namanya juga curang. Walaupun itu tidak dilarang ya, kalian bisa melakukan itu, tapi kan kalau DC kalian di banned untuk satu hari tidak main kan berarti nggak boleh, berarti intinya kan itu. Tapi kalau internet Anda busuk ya nggak apa-apa gitu. Dan ini untuk tiket kalian daily ya. Yes, daily kalian bisa dapat bintang 3, not bad. Saya sarankan untuk bintang 6 untuk main minimal, tapi kalau ingin hasil yang bagus ya lebih banyak bintang lagi. Sebagai contoh merah 2 itu the best, tapi kalau kalian bisa 14 atau 7 plus itu oke. Merah 7 itu GG banget. Jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Minasan, see you to the next one. Mata next.